Okey, sekarang Muni berada di satu jalan yang paling popular di Singapura. Siapa yang tak kenal dengan jalan Orchard Road, di mana di sinilah terdapatnya gedung-gedung pembeli belah, plaza-plaza yang menarik untuk kita kunjungi untuk membeli belah dengan harga yang bersangkutan. Jadi, baru saja balik daripada Ion Orchard. Kita orang skoring dengan seorang artis Malaysia yang bernama Amanda Imani. Tengok. Kita berada di New Land City dan di bersebelahan dengan Wisma Atria di Jalan Orchard Road. Kalau nak tahu, kat sini merupakan tempat kumpulnya Filipino. Apa lagi yang ambil pelancong-pelancong yang pekerja-pekerja sini, kalau hari Minggu dia orang akan berkumpul kat sini. So kalau pernah tengok orang Filipino yang ramai, dia pergilah dekat lagi bazar. Kalau korang nak shopping perfume yang murah-murah, di Lucky Plaza pun ada juga. Kalau korang lihat orang Singapura ni pandai gila lah bergaya macam air macam air, kau tengok air gila tak? Dia orang bergaya sangat ni. Tengok dia banyak, dia orang pakai slipper pun nampak, wow, so gorgeous. So itulah orang Singapura, dia orang kiasu sikit kan. Apa maksud kiasu sebenarnya? Tak perlu rush lah. Oh, tak perlu kiasu lah. Oh, kalau nak keluar daripada MRT tu, diorang kan banyak di mana pemandu MRT sendiri akan lihat. Kalau tak ada orang, baru dia orang tutup itu. So, tak payahlah nak bersih-bersih keluar daripada MRT tu kan. Itulah dia. So, sekejap lagi sekarang pukul 3.20 minit. So, tunggu Amanda Imani. Kita orang tolak daripada Orchard Road ke hotel. Dan daripada hotel, kita dah orang dah check out dah. So, daripada hotel, kita akan say goodbye to Aim, kameraman kita ni. Okay, kita mungkin kita berjumpa dengan Aim di Kuala Lumpur dengan event-event seterusnya di mana akan berlangsungnya ABP pada 8 April nanti. Mungkin Aim akan berada di sana juga. Oh, memang sudah tentu. Pastinya untuk untuk support Sheila Amzah, Sheila Lah. Mimli, rasanya banyak lagi event-event yang akan diadakan di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Dan seterusnya, jangan lupa untuk subscribe video ni. Korang boleh subscribe di atas ni, kat bawah pun ada. So, terima kasih kepada korang semua yang telah subscribe video Budi.com. So, I love you guys. I love you so much. So, kita jumpa lagi selepas ini di Travelog yang lain pula. Alright. Selamat membaca Budi.com dan selamat menonton video-video di Sensasi Selebriti Budi.com. Dan di sini, Budi ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayib. Dia adalah seorang peminat setia pada Syahir, kepada Awi Rafael dan juga Sheila Hamzah. Saya tak kenal dengan Bam Rahim. Terima kasih banyak-banyak kepada Bam Rahim kerana sudi menemani Budi di Singapura sepanjang 2 hari Budi di sini. So, Ayim telah banyak memberikan informasi-informasi yang berguna kepada Budi tentang Singapura. Walaupun dah banyak kali Budi datang sini, tapi inilah kali pertama Budi ditemani sendiri oleh penduduk. Terima kasih banyak-banyak kepada orang Singapura yang sudi membaca Budi.com. Dan juga kepada orang-orang Malaysia, nantikan Travelog seterusnya. Mungkin Budi akan ke Perth, Australia, nak terbang ke Perth dan Sydney. Katanya akan menemani seorang diva popular di sana. Siapa dia? Saya tahu. So, sama-sama kita tunggu orang. Game pun dah lengkap untuk dah lengkap dah tu. Tangan dia dah terketar lah tu kan. Kita nak ajar. Okey lah, sekian saja dulu Travelog Budi.com di Singapura. Bye-bye.